6 hingga 11 November 2017 telah berlangsungnya Liga Bola Sepak IPT Division 2 bertempat di UiTM Sri Iskandar Perak. Kita mulakan dengan perlawanan tempat ketiga dan keempat di antara UUM bertemu UNITEC. Sepak mula dimulakan dengan pasukan UNITEC. Pada awal permainan, asakan bertubi-tubi dilakukan oleh pasukan UNITEC. Kemudian, akhir separuh masa pertama pada minit ke-44, jaringan berjaya dihasilkan oleh Joku Emika Samuel berjersi nombor 6 dari UUM. Separuh masa kedua, asakan terus dilakukan oleh UNITEC untuk menyamai mata. Seterusnya, minit ke-54, tendangan dari Muhazir berjersi nombor 4 tidak mengecewakan pasukan dengan jaringan untuk menyamai mata UUM 1, UNITEC 1. Pada minit ke-70, pemain berjersi nombor 11 dari UUM, Dinesh Kumar, tidak berjaya membolosi gawang gol dengan tendangan percuma. Perlawanan berakhir dengan keputusan satu sama dan terus ke pusingan penalti. Akhir sekali bagi tempat ketiga dan keempat Liga Bola Sepak IPT Division 2, UNITEC berjaya mengalahkan UUM dengan penentuan tendangan penalti. UNITEC 5, UUM 3 dan sekaligus UUM dinobat selaku juara tempat ketiga Liga Bola Sepak IPT 2017 Division 2. Nice. Kita orang punya persediaan ala kadar saja, tapi kita sampai melawan ke KPT Cup dan kita berjaya menewaskan UUM yang pasukan baru turun dari Malaysia. So saya sebagai kapten nak bangga dengan pasukan. So dekat UUM ini dengan saya yang mereka cuba yang terbaik, tapi mereka semangat kami yang lebih tinggi berjuang dan alhamdulillah meski kepada kami. Kemudian kita teruskan dengan perlawanan di pusingan separuh akhir yang berlangsung pada 10 November 2017 di antara Politeknik Kota Baru menentang UUM. Sepak mula dimulakan oleh pasukan Politeknik Kota Baru. Ya,
Asakan demi asakan dilakukan oleh pasukan UUM dengan percubaan daripada Abu Bakar Mohamed yang hampir menjaringkan gol. Perlawanan nampak seimbang pada awal permainan. Perlawanan berakhir dengan putusan 0-0 sekaligus terus ke pusingan penalti. Politeknik Kota Baru berjaya memenangi pusingan penalti dengan keputusan Politeknik Kota Baru 12, UUM 11. Kemudian separuh akhir kedua pada 10 November 2017 telah menemukan UNITEN dan UMT. Kita mulakan dengan sepak bola dari pasukan UMT. Pada awal permainan, kedua-dua pasukan memberi saingan yang begitu sengit. Asakan bertubi-tubi dilakukan oleh pasukan UMT, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang begitu cemerlang. Kemudian selang beberapa minit, UNITEN berjaya menjaringkan gol oleh pemain berjersey nombor 12, Muhammad Syafiq. UNITEN cuba mengatur serangan untuk menjarakkan mata.
UMT hampir menjaringkan gol tapi berjaya ditampan oleh penjaga gol Uniten Al Imran. Kemudian pada minit ke-83, UMT berjaya menyemai mata dengan jaringan daripada Idham berjersi nombor 23. Perlawanan berakhir dengan keputusan satu sama dan terus ke pusingan penalti. Peluang tidak berpihak kepada Uniten, UMT berjaya memenangi sepakan pusingan penalti dengan putusan Uniten 4, UMT 5.